Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa upload video ke teman-teman semua. Mohon maaf banget, lagi-lagi aku terlambat lagi buat update videonya. Mohon maaf banget ya teman-teman. Oh ya, kabar teman-teman gimana? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton video aku, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan nama aku Maya, usiaku 22 tahun, dan status aku sekarang adalah sudah menikah ya teman-teman. Aku berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Salam kenal ya. Seperti biasa ya teman-teman, aku selalu bikin budget review itu di akhir minggu. Nah, ini sesuai tema yang kemarin ya, aku pilih tema Polaroid atau bingkai foto ya teman-teman. Jadi di sini aku cari inspirasinya di Pinterest, dan di sini aku gak terlalu ahli dalam menggambar ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau gambar aku ini gak bagus. Ketika kita udah bikin budget di setiap minggu atau setiap bulannya, kita perlu juga ya teman-teman buat mengevaluasi atau budget review di akhir bulan atau di akhir minggu. Nah, di sini karena aku bikin budgetnya itu satu kali seminggu, jadi aku juga bikin budget reviewnya satu kali seminggu juga. Seperti biasa ya teman-teman, aku disclaimer dulu kalau aku itu bukan ahli keuangan, dan aku juga bukan bermaksud untuk pamer gaji suami aku, tapi di sini aku hanya sharing gimana cara aku mengatur keuangan aku. Dan perlu diingat kembali ya teman-teman, kalau kita itu nggak bisa menyamaratakan antara pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain. Karena masing-masing orang itu berbeda pendapatan, berbeda pula pengeluaran mereka. Jadi kita tidak bisa samakan antara pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain. Yang paling penting itu adalah selalu merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa mengelola keuangan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menabung sebagian pendapatan kita ya teman-teman, walaupun itu hanya sedikit. Gak masalah berapapun nominal yang mau kalian tabungkan setiap bulannya, atau setiap hari, ataupun setiap minggunya. Yang paling penting itu adalah kalian konsisten untuk menabung, karena kita gak bakalan tahu ya teman-teman apa yang akan terjadi ke depannya dengan keuangan kita. Justru itu penting banget buat menabung sebagian pendapatan kita. Kalau kita pengen sesuatu yang mau dibeli dan harganya itu mahal, sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu dananya ya teman-teman, dengan cara kita menabung terlebih dahulu yang dikhususkan untuk beli barang tersebut. Dan sebaiknya jangan pernah kredit barang ya teman-teman. Sebaiknya kita itu belinya secara cash, meskipun itu agak lama ya teman-teman. Kita harus menabung terlebih dahulu agar kita bisa membeli barang tersebut. Karena aku yakin banget dengan kita kredit barang tersebut, itu akan menambah beban hidup kita ya teman-teman. Nah, di sini aku udah keluarin sisa budget di minggu pertama di bulan November ini.
tadi ada beberapa yang masih ada sisa ya teman-teman. Seperti galon itu masih ada sisa sebesar 5.000. Kemudian bensin tadi juga ada 2.000. Dana tak terduga juga masih ada sisa sebesar 3.000. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun sisanya itu hanya sedikit, yang terpenting kita sudah berusaha buat berhemat ya teman-teman. Nah, nanti uang tersebut akan aku pegang sebagian, dan nanti ada juga beberapa uang 2.000-an atau nominal 2.000 akan aku masukkan ke saving challenge 2.000. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.